Halo Mitosmania, ketemu lagi ya dengan saya Freddy. Jadi di video kali ini saya ingin melatih full otot dada bagian atas ya. Jadi simak terus videonya sampai habis. Oke, sebelum masuk ke videonya, di sini saya minta maaf dulu kalau suara saya agak beda dari sebelumnya karena masuk angin ya. Buat teman-teman, jaga kesehatan selalu di musim pancaroba ini, pergantian dari musim dingin ke musim panas ini rentan terkena penyakit. Jadi buat teman-teman, jaga kesehatan selalu. Nah, langsung saja ini ke variasi yang pertama, yang ini namanya incline cable fly. Yang namanya incline cable fly otomatis menggunakan media kabel, yaitu kabel crossover. Jadi buat teman-teman pasti ada yang namanya mesin ini, mesin kabel crossover di sini. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah nomor satu, bangku. Jadi bangku diusahakan agak tinggi kayak gini. Terus yang kedua, bangku sama mesin antara sisi kanan dan sisi kiri itu diusahakan dia di tengah-tengah biar simetris ya. Terus yang selanjutnya yang kalian harus perhatikan adalah dari bangku ini diusahakan maju sedikit dari mesinnya. Biar apa? Jadi nanti di saat kita maju, tekanan waktu kita mau dorong itu lebih terkena kontraksi otot dadanya, lebih ketarik. Jadi langsung saja ke gerakannya. Untuk masalah bebannya itu semampu kalian ya. Jadi diusahakan setiap setnya kalau bisa ditambah untuk bebannya. Oke, jadi langsung saja ya. Ini dada busungkan, tulang punggung tekan ke depan, kepala rileks, ambil nafas, angkat sampai atas. Satu. I say life will bring discomfort and I discovered we all just suffer cause no one feels that bad. It comes from one another, we hurt each other just like a lover and don't think twice about that. Yeah. And I feel like something's bad, but hell I'm used to that. I always turn my back, yeah. Oke, itu tadi yang namanya incline cable fly. Buat teman-teman bisa lakukan gerakan ini 4 sampai 5 set. Nah, repetisinya 10 sampai 12. Lanjut ya ke gerakan yang kedua. Yang ini masih menggunakan incline. Kali ini menggunakan media 2 buah dumbbell. Kalian bisa lakukan gerakan ini di rumah yang punya dumbbell ya. Jadi posisinya ini kayak gini. Terus ini dibuka sampai benar-benar ditarik ke bawah. Ambil nafas, satu. Feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but you either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself. Oke, jadi itu tadi yang namanya incline double fly. Jadi buat teman-teman, saya sarankan untuk yang gerakan ini diusahakan menggunakan beban yang jangan terlalu berat ya, jangan terlalu berat. Karena apa, kalau terlalu berat nanti yang kontraksi adalah otot bahu. Jadi diusahakan pakai beban yang berat tapi terkontrol ya, medium lah. Jadi saat naik kita tekan sampai atas dek. Nah, ini kerasa otot dada bagian atas. Kita lanjut ke variasi yang berikutnya. Nah, kita lanjut ke variasi yang sangat-sangat gak asing. Jadi buat teman-teman pasti udah melakukannya juga. Yang ini namanya incline dumbbell press ya. Beda sama yang tadi. Yang tadi fly dibuka, kalau yang ini press. Nah, sudah, ambil nafas, turun, pelan,
sampai benar-benar kontraksi otot dada yang kita latih ya, otot dada bagian atas. Satu. Torn apart, I start to feel my heart race faster, it's pumping hard, and all I want is to be something, that's why I just keep on running, can't stop what you don't see coming, yeah, and you know I'm coming, how can I trust? Oke, jadi bisa kalian lakukan, setnya sama, untuk repetisinya juga sama ya. Kali ini menggunakan beban yang semampu kalian. Jadi gerakan ini nggak bisa dipaksa untuk bebannya ya. Jadi kalau yang ini namanya underhand dumbbell raises. Underhand dumbbell raises sebenarnya. Nah ini untuk posisi dumbbell diusahakan miring kayak gini. Jadi kita angkat satu-satu. Nah, oke, langsung saja. Jadi sebentar. Sebelum kita mulai, jadi posisi kita angkat itu jangan ke vertikal, tapi agak sirong ke depan. Ya, jadi diusahakan kalau kita tarik garis lurus gini dari bawah naiknya gini. Jadi yang kontraksi adalah otot dada bagian atas. Second targetnya adalah otot bahu bagian depan. Oke, langsung saja ambil nafas satu bergantian satu-satu ya. Dua. Satu, dua. If you don't trust me, I do what I do, 'cause it is just me, and nothing is new. No, I'm not lucky, I work my ass off, so I'll be some. You either pick yourself up, or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? I don't need anyone. Oke, itu tadi yang namanya underhand dumbbell raises, melatih otot dada bagian atas. Second targetnya adalah otot bahu bagian depan. Untuk repetisinya dan setnya sama. Kita lanjut ya, variasi yang berikutnya. Jadi di sini saya menggunakan bar ya, stick sama beban plate. Nah, di sini kasih tatakan ya buat teman-teman juga. Kalau diusahakan kalau mau main ini kalau nggak ada selongsongnya kayak gini biasanya kan ada, tapi kalau nggak ada harus kasih tatakan. Nanti kalau nggak dikasih tatakan, kena besinya ini nanti dimarahin sama yang punya gym loh. Ya. Jadi untuk masalah variasi ini saya nggak tahu namanya apa variasinya. Nah, buat teman-teman yang tahu nanti komen di bawah ya. Jadi ini berfungsi banget yang sering saya lakukan untuk melatih otot dada bagian atas juga. Nah, posisi badan kayak gini, kita condong agak maju gini, dada dibusungkan, terus tulang punggung kita tekan ke depan. Nah, ini angkat sampai atas dulu. Nah, turun sampai segini, naiknya sampai atas ya. Ini yang kita latih adalah melatih otot dada bagian atas. Second target adalah otot bahu bagian depan. Ambil nafas, turun sampai bawah. Satu. If you don't trust me, I do what I do, 'cause it is just me, and nothing is new. No, I'm not lucky, I work my ass off, so I'll be some. You either pick yourself up, or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? Oke, jadi itu tadi teman-teman. Itu untuk buat teman-teman yang tahu nama gerakannya, nanti komen di bawah ya. Jadi buat teman-teman silahkan mencoba gerakan ini. Nah, kita ke variasi yang terakhir. Jadi ini buat teman-teman bisa lakukan di mana saja ya. Jadi yang namanya
incline push up. Jadi namanya incline harus ada tatakan yang lebih tinggi daripada badan kita. Posisi. Nah, untuk tangan selebar bahu ya. Tulang punggung lurus, dada lurus, pandang ke depan. Ambil nafas, turun sampai ke bawah. Satu. Ya, itu tadi contoh gerakannya full variasi melatih otot dada bagian atas. Jadi untuk yang masalah incline push up ini, itu gak usah ngitung repetisi, paksa saja sampai failure, benar-benar sampai kita gak kuat ataupun sampai kita ototnya stres, gak ada tenaga lagi. Jadi untuk masalah push up sekali lagi, jangan ngitung masalah repetisi, paksa saja ya. Jadi cukup sampai di sini video dari saya kali ini. Buat teman-teman, sehat selalu, jaga kondisi selalu, apalagi di musim kayak gini banyak orang yang masuk angin, contohnya saya. Jadi kemarin terlalu maksa, mungkin latihan sehari kadang dua kali, terus istirahat juga kurang. Nah, takutnya nanti apa, buat teman-teman juga kayak gitu, jangan ego ya. Saya, karena ego saya sendiri, akhirnya saya sakit. Ya, mohon maaf ya buat teman-teman kalau video ini suaranya agak aneh dari biasanya. Jadi sehat-sehat terus buat kalian, semangat selalu, konsisten berlatih, pola makan dijaga, dan istirahat yang teratur. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam buat keluarga teman-teman di sana. Salam fitness mania. Dadah.